أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sungguh celaka, umurmu hampir habis, tetapi engkau tidak mengerti sampai kapan engkau tergiur oleh manisnya dunia ini dan melengahkan akhirat. Sungguh celaka, orang lain tidak akan memakan rizkimu. Di surga atau di neraka, tempatmu tidak akan ditempati oleh orang lain. Sungguh, hawa nafsumu telah menjerat dan menjerumuskanmu. Makan, minum, kawin, tidur, dan tercapainya keinginan-keinginanmu. Hanya itulah yang menjadi kesenanganmu. Kesenangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, itulah yang menjadi kesenanganmu. Bagimu, yang penting engkau kenyang. Entah itu berasal dari yang halal atau dari yang haram, sedikit pun tidak terlintas dalam hatimu apakah hal itu sesuai dengan agama atau tidak. Tangisilah nafsumu, hai orang miskin. Sadarilah bahwa anakmu akan mati. Kiamat hampir tiba dan agamamu akan lenyap. Tetapi engkau tidak peduli dengan semua itu, dan engkau tidak menangisinya. Engkau diratapi oleh para malaikat yang menjagamu karena melihat kerugianmu dalam menyia-nyiakan agamamu. Engkau adalah orang yang tidak memiliki akal, karena jika engkau memilikinya, engkau tentu akan menangis karena agamamu telah hilang. Padahal agama itu merupakan harta termahal bagimu, tetapi engkau tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaganya. Harta yang sangat tinggi nilainya adalah akal dan perasaan malu. Ilmu yang tidak diamalkan, akal yang tidak digunakan, hidup yang tidak bermanfaat, harta yang tidak diketahui, dan makanan yang tidak disantap, semua itu bagaikan rumah yang tidak ditempati. Engkau tidak mengerti kedudukanmu, tetapi aku mengerti. Aku memiliki cermin syara' atau agama dan cermin ma'rifat. Cermin syara' yaitu hukum lahir atau syariat, dan cermin ma'rifat yaitu ilmu batin. Hendaknya engkau bangun dari kelalaianmu. Basuhlah mukamu dengan air kesadaran, lalu perhatikan sikapmu. Muslim atau kafir, mukmin atau munafik, mengesakan Tuhan atau musyrik, pamer atau mengumpat, Allah Azza wa Jalla tidak mempedulikannya apakah kamu rela atau tidak, sebab bahaya dan manfaat keduanya akan kembali kepadamu. Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan dan kemurahan Zat yang Maha Suci dan Maha Mulia. Dia Maha Bijaksana dan Maha Pemurah. Pasti kita akan binasa jika dia tidak berbuat baik kepada kita. Niscaya kita akan hancur jika kita menghadap kepada ciptaannya. Dengan ibadahmu, engkau mengharapkan pahala kepada Allah, wahai gulam, padahal engkau adalah orang yang lengah, pamer dan munafik. Meskipun dirimu rusak, engkau merendahkan orang-orang soleh dan mencari kemuliaan diri. Wahai orang-orang yang pergi, wahai orang-orang yang melarikan diri, wahai orang-orang yang keluar dari pulau orang-orang soleh dari umat ini, seharusnya engkau mengingat mereka dan mengetahui kemakrifatan mereka. Sungguh celaka, ratapilah dirimu dengan menangis. Duduklah engkau dalam musibahmu dan kenakanlah pakaian orang mulia
hingga ia duduk bersamamu. Mengapa hatimu terhalang, tertutup, dan tidak memiliki kesabaran? Telah berkata sebagian orang-orang soleh, celakalah orang-orang yang hatinya tertutup. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hati mereka tertutup. Ceritakanlah kepadaku, jika engkau dalam kesulitan, siapakah yang engkau percayai? Sungguh celaka, di manakah hatimu, di manakah akalmu, kepada siapa engkau mengadu, dengan siapa engkau tidur? Kebohongan dan kemunafikanmu telah aku ketahui. Di sisiku, dirimu dan makhluk bagaikan bangsat. Di antara tanda-tanda orang yang benar adalah menjadi pendidik dan pelayan. Dia dapat membawaku ke pasar untuk dijual atau dimerdekakan jika dia mau. Silakan saja jika ia mau mengambil pakaian dan uangku, atau memerintahkan aku. Silakan saja, engkau tidak memiliki kejujuran, ketauhidan dan keimanan. Apakah yang akan aku lakukan terhadapmu? Aku akan membelahmu, karena engkau seperti kayu kering yang hanya pantas dibakar. Dunia pasti akan lenyap, umurmu pasti akan habis, dan sesungguhnya kehidupan akhirat sangat dekat denganmu. Tetapi keinginanmu tidak tertuju ke akhirat, bahkan tertuju kepada harta benda, dan engkau sibuk mengumpulkannya. Engkau benar-benar mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Engkau meronta-ronta jika mendapatkan keburukan darinya. Engkau merahasiakannya jika mendapatkan kebajikan darinya. Dia akan mengambil kenikmatannya dari dirimu jika engkau menyembunyikan nikmat Allah Azza wa Jalla dan tidak mau mensyukurinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda, "Iza an'ama Allahu 'azza wa jalla 'ala 'abdihi ni'matan ahabba an tura 'alayhi." Jika Allah Azza wa Jalla memberi nikmat kepada hambanya, dia suka jika nikmat itu diperlihatkan kepadanya. Demikian nasihat ini kami teruskan untuk kita saling mengingatkan terhadap suatu kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.